Saudara, Pulau Redang salah satu pulau terbesar dan tercantik di Pantai Timur. Ia destinasi peranginan yang begitu popular di kalangan rakyat tempatan dan pelancong asing, malah diiktiraf sebagai syurga dasar laut. Untuk berkunjung ke Pulau Redang, pelancong boleh mengambil bot sama ada melalui jeti Merang Setiu atau dari jeti Shah Bandar, Kuala Terengganu. Masing-masing mengambil masa antara 45 minit dan 1 jam 30 minit sahaja. Terdapat 16 buah resort dan chalet telah didaftarkan di Pulau Redang dengan jumlah bilik sebanyak 1,032 buah bilik. Kebanyakan pengunjung yang datang ke sini melalui pakej yang ditawarkan, iaitu merangkumi pengangkutan bot pergi dan balik, penginapan dan aktiviti snorkeling atau memancing. Umpamanya Redang Holiday Beach Resort yang menawarkan pakej dengan harga yang berpatutan dan mampu memenuhi kehendak pengunjung. Aktiviti dengan snorkeling, lepas tu kalau ikut yang ambil package tu memang berbaloi lah. Semua jadual dia memang penuh lah, tak terasa duduk kat sini sekejap. Namun terdapat segelintir masyarakat yang kurang peka mengenai kepentingan menjaga keindahan pulau. Pembangunan yang tidak dirancang dengan sempurna boleh menjejaskan keindahan semula jadinya. It's very nice. Yeah. The beach is very nice, clean and all that. Yeah. But I saw on the way come here, there's certain part there's some development that is not very nice. Sekarang ni government sudah cakap tak boleh senang pergi buat lu punya projek. Ya, lu lagi buat projek dulu, nanti itu natural sudah tak ada. Semua sudah rosak, coral pun mati, ikan pun kurang nanti. Macam tu. Seharusnya semua pihak bersama menjaga keindahan semula jadi pulau dan pantainya, kerana keunikan inilah yang menggamit kedatangan pelancong ke negeri Terengganu. Apa yang pasti, Pulau Redang merupakan destinasi snorkel dan percutian yang serba sempurna bakal menjanjikan 1,000 kenangan yang kekal dalam ingatan. Rida Suzirawati Muda melaporkan untuk TV1.